Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kita kembali semula dalam sejam preview. Hari ini kita ada game yang nampak macam gempak. Game yang nampak cantik, dia punya menu pun cantik, yang bertajuk Tunic. So game ni, aku tak tahulah game ni pasal apa, dia hack and slash eh. Lepas tu dia adalah kot story, okay. Tak apa-apa masa, jomlah kita tengok apakah game Tunic ni sebenarnya. Ya, kita akan main selama sejam macam biasa. So ini dia punya world dia, dia macam ni lah, dia pandangan atas kan. Alright, kita ada fox yang begitu cute. Oh, terus start eh. So, kita ada nyawa dan juga apa merah tu aku tak tahu. Ah, tu roll, okay. So ada lari laju, okay, ni fokus. So ni roll. Okay, tak ada apa-apa. So kita gerak je. Okay, kalau kita sprint dia pakai ni lah. Okay, bagus. Dia pakai, kita hold lah button tu, nanti dia sprint lah. Oh, apa ni? LT. Oi, what? Siapa nak serang? Aku tak tahu macam mana nak serang. Ni apa? Okay. Okay, maybe tak boleh serang kot. So kita gerak je lah kot. Kita kena mengelak ke apa ni? Oh, ada harta karun kat situ. Oh, ada key lah. Ada macam lever. Maybe kena tekan. Yup. Oh, kunci. Okay, okay. Macam mana nak attack? Sekejap, bawah ni ada jalan. So, kita try tengok bawah ni ada apa. Yeah. Harta karun. Maybe ada weapon kat sini. Yeah, dapat kayu LB. Alright. Oh, so aku boleh set. Right, dah. There you go. Okay, let's go. Mari kita bunuh binatang tu. Oh, okay, aku tak. There you go. Alright, dapat satu tu. Okay, dia punya control dia, kita kena biasakan lah kan. Oh, sure lah. Maybe tak payah lock kot. Ya, yeah, tak perlu pun lock. Oh. Alright, 3 coin untuk aku. Tanya. So, teruskan lagi perjalanan kita. Mungkin, oh, kita kena cari harta-harta karun yang lain lah. Ya, supaya kita boleh dapat weapon yang baru. Oh, ada warna biru lah. Okay. Alright. So, yang tu warna biru tu dia serang 2 kali. Okay, aku perlukan hammer. So, game dia macam ni lah. Dia macam... nak kata roguelike pun tak juga. Dia macam adventure game lah kan. Top down adventure. And then kita ambil barang-barang, lepas kita upgrade lah. Okay. Something town. Tapi aku tak boleh lalu. Town apa? Ya, aku tak boleh lalu sebab aku tak ada. Ya, aku tak ada apa-apa. Aku tak ada weapon. Aku tak ada hammer. So kita kena cari hammer mungkin. Ni apa? Oh, itu safe kot. Maybe. Ataupun tu untuk healkan dia. Alright, so kita dah tembus sini. Oh, ada kunci. Ini ke kunci untuk... Yes. Ya, adakah ini kunci untuk pintu yang tu? Maybe. Apa tu? Ada something kat situ. Okay. So mungkin ni ini kunci untuk pintu yang kat bawah tadi. Kita boleh pergi depan lagi ke?
Tak boleh. Alright. So ni mungkin area yang pertama dia lah kan. Macam kan tadi kita tengok ada banyak kan start kan area. So ni mungkin area pertama dia. Oh, bila malam, oh dia macam Dark Soul lah. So bila kita tidur kat situ, nyawa kita akan tambah tapi semua orang akan respawn balik. Interesting. Alright. So game ni susah ke? Hero Grave. Ya, yeah, game ni maybe susah. Tapi tak apa. Kita pakai kunci loot. Dahlah, bahasa pun tak faham kan. Tapi tak apalah. Kita agak-agak jelah. So Hero Grave. East Forest Hero Grave Guard Captain. P28 Old House Flooded Well with Garden Ringing. Oh, so aku kena buka dua loceng. The game screen, magic potion, stamina point. When I'm tired, magic point kita still tak ada lagi. Alright, nice. So apa jadi kalau kita mati? Kita hilang semua barang ke? Oh, aku salah. Ya, aku patut lock tadi kan. Alright, so ni treasure asal yang dah dibuka. Kenapa dah dibuka? Ya, kita kena apa ni? Buka loceng kan, loceng. Macam mana aku nak pergi atas tu? Yup, yang ni pun tak ada. Laluan. Sebelah sana pun tak ada apa-apa. Jadi aku rasa kita patah balik lah kan. Ya, kita patah balik. Oh, boleh naik. Oh, tak nampak. Oh, boleh naik. Tak nampak shadow. Oh, maybe. Apa ni? West, east, east, east. Jadi macam ada tiga benda yang sama kan. West, east, east, east. Ataupun east, west, west, west. E-A-S-T, W-A-S-T. West. Ya, tu benda yang sama. So aku tak tahulah. Maybe maybe left dengan right kot. Eh, bukan. Entahlah. Tapi dia macam 1, 3, 3, 3, 3 lah. Okay, 3 yang bawah tu sama. Oh, duit dah banyak kat sini. Alright, buka. Woo, dapat diamond. Okay, that's one. Okay, settle. Alright, apa maksud puzzle ni pun tak tahu. Tapi kita akan cubalah nanti. East Forest. Right. Next area. East Bell Tower. Oh, ni Bell Tower. I see. Aku asyik ingat yang tu terbalik tu. Attack dia, tapi tak apa. Dah biasa kot. Aku terbiasa X untuk roll. No, jap kita explore dulu. Pecahkan apa-apa itu. Alright, pecahkan ni. Alright, belah sini boleh pergi tak? Oh, tak ada sound lah kat sini. Kita pergi atas ni. Okay, maybe kita kena progress atas ni lah kot nanti kan. Dia akan buka. Tapi jalan secret tepi ni ke mana pula? Ya, oh tak, itu bawah. Alright. So jom kita tekan loceng. Tak pun tu bukan pun kan. Dia macam ni apa? Guide kan?
Ya, control RB untuk nyawa kalau ada potion, RT untuk guard, LT untuk lock. Ya. Oh, ada guard eh? Kalau ada lah. So far rasa macam tak ada pun guard. Potion pun tak ada. So, jom. Turun ke bawah. Oh, jatuh ni tak boleh naik dah. Kita save. Bukan save lah. Dia macam ah, dia macam Dark Soul lah. Dia heal balik. So, ini Souls game lah. Alamak. Aku kalau Souls game ni masalah sikit. Ah, tapi tak apa. Kita cuba, kita cuba. Oi! Oh, ada masanya maybe kita tak payah bunuh kot. Oh, yo, ramai ya, ramai ya. Oh, dia orang boleh bunuh sama sendiri ya. Alright. There you go. Ada masanya kita tak payah lawan lah. Target lock LT. RT, focus and block. Focus and block. Nak try? Nak try? Ada tak musuh? Okay, try seorang. Mana boleh block? Tak boleh block pun. Tipu. Bukan dapat apa-apa pun. Tak dapat apa-apa pun. Maybe kena ada shield kot. Tapi aku tak ada shield lagi. Alright. So kita ada banyak laluan. Kita boleh naik atas ni. Maybe atas ni ada shield. Gila. Gila. Dah ada orang camping pula aku tengok tu. Camping pula dah. Hero's Grave. Bukan ada macam apa? Guide ke tadi? Mana guide tadi? Tak ada dah. Instruction booklet. Dia kata East Forest Hero Grave. Okay. Entahlah. Okay, kita pergi sini. Oh. Allah. Okay. Alright, lari. Aku suruh lari atas ni, okay. Tengok. Woo! Diorang bunuhkan eh. Bunuhkan kawan diorang. Alamak. Right. Oh, aku buka gate tu. Alright. Okay. Macam mana dia jaga gate, bye? Haha, tak dapat. Right, there you go. Oh, pedang hebat. Dapat pedang power, bye. Okay, jom. So, let's go with this. Okay. This, alright. Yup. Ambil kau. Aku dapat pedang power. Mudah. Dan sekarang kita boleh potong ni dah. Wow. Terima kasih sebab bagi pedang ni. Ya, betul lah. Game ni memang macam Dark Soul. Kau ada benda yang kau boleh lawan. Ada benda yang kau tak payah lawan. Okay. Alright. Tak semua benda boleh lawan. And then stamina management is very very important. Yup. Dapat pedang ni lain macam pula jadinya. Alright, so aku dapat weapon lah. Dah kena rajin explore lah. Kena rajin explore lah. So
So belah sini pun ada jalan juga. Sebelum aku naik atas, aku nak masuk dalam ni. Ya, ada treasure. Bom. Iaitu. Tapi kalau aku tak nak equip boleh? Macam unequip. Sebab aku takut tertekan. Okay, tak apalah. So ini turun bawah ke? Oh, yang tu baby turun bawah kot. Ya. Yeah. Yup, let's go. Kuku. Okay. Woohoo. Sakit tu. Alright. Apakah harta-harta yang cuba diberi ke bawah, di bawah ni? Okay, ada. Oh, ada secret lah. Weh. Oh, game ni ada secret juga. Dapat mana potion 2. Untuk apa pun tak tahulah. Sekejap. Maybe yang ni potion ni. Oh tak, ni bomb lah. Okay, yang ni mana potion. Alright. Interesting. Tak, yang bestnya lari tak pakai stamina. Itu yang best tu. Sekejap. Macam mana aku nak hancurkan tu? Tak ada apa-apa. Right. So kalau mati barang hilang ke macam mana? Sekejap. Tak boleh pergi ke belah sana? Oh ya, ni di belah atas. Okay. Ya, kalau mati barang hilang ke macam mana? So ada combo lah. Macam 1, 2, 3 sub. Macam tu nampak. Ya, dia ada tiga. Dia ada combo dia tiga hit lah. Okay. Aku nak heal ke ataupun aku nak heal lah, of course again. Alright, of course lah. Okay, mari kita teruskan perjalanan. Bukan ada orang kat tadi, yup. Whoop. Whoop. There you go. Stamina kena jaga. Aku kalau game-game berminat menggunakan stamina ni, problem sikit. Alright, dapat duit lagi. Tak tahu guna untuk apa duit ni. There you go. Alright, pedang ni memang betul-betul membantu lah. Okay, aku tak sabar nak jumpa boss pertama. Di mana aku probably akan koyak. Alright. Yup, there we go. Okay. There you go. Dia lambat sikit lah. Dia punya apa? Attack tu kan. Yang enemy ni. Enemy yang akan datang mungkin laju lah kot. Right, then kita buka pintu bawah. Nyawa kita masih tak berusik lagi. Bagus lah. Okay. So far game ni memang aku boleh nampak dia akan susah. Pada satu tahap nanti. Okay. So dia dalam hati tu macam nak main. Sono nak main kan. Tapi daripada yang masa yang sama, aku tahu yang game ni akan jadi susah gila. Alright. Satu tahap nanti. Kita tengok boss yang mula-mula pun nanti aku dah tahu dah mestinya. Dah boleh agak. Alright, apa tu? Dia macam pieces. Oh, maybe itu untuk upgrade aku punya nyawa. Macam semua Souls game lah kan. Fragment of something. Oh, ni boss ni. Yup. Oi. Yup. Oi, mati habis duit aku eh. Alright, what happen kalau kita mati? Oh, masuk dalam ni. Dalam tempat roh. Huh?
Oh, kena jumpa dengan ni, Fox ni. Right. Hiduplah wahai anakku. Alright, efek ni kita akan tengok banyak kali lah. Sebab tadi tu aku tak nampak batu tu rupanya macam halang kan. So aku tak nampak. Yup, what just happened? Apa yang dah berlaku adalah aku hidup balik. Right. So technically kita dah tak nak lawan lah kan. Okay. Right. Dia masalah dengan binatang tu, okay, boss tu, bukan apa. Masalah dia satu je. Masalah ni anak dia. Kalau anak dia tak ada, aku maybe boleh lawan. Tapi anak dia ada. Oh tu, boleh ambil balik. Aku punya ni. Okay, aku nak equip. Okay, aku. Oh, tak boleh. Tak boleh pause. Oh, sabar. Okay, okay, dah. Aku dah jumpa lah. Oh god, aku tamak. Okay. Alright, so dia ada dua attack. Satu dia dash. Okay, yang tu aku boleh punish. Okay, yang dash tu maybe tak. Okay. Ya tu aku boleh punish itu. Okey, sabar. Allah, dia punya hit jauh sangat. Aduh, jauh sangat hit dia. Dia punya apa? Dia punya range tu kecil sangat. Boleh, tapi kecil sangat range dia. Macam manalah? Aku dah mengelak eh. Ya, maybe aku suka elak tu kalau button dia petak and then A tu button ni kan. Okay, maybe kita boleh tukar kot. Customize control. Keyboard. Alright. Use item 1, maybe A. And then dodge petak. Okay, sebab aku lebih suka petak. Okay. Yes. 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 Tak boleh. Alright. Ya, petak untuk elak much better. Or maybe RT untuk attack macam Dark Soul ataupun Elden Ring. Alright. Use item 1, tukar ke RT. Yes. Shield tak payah aku. Shield ada shield, mana ada shield kan? Aku rasa ada elak, mana ada shield. So, yang ni tukar ke A. Alright. Dia pelik sebab dekat setting dia. Alright. So elak, attack. Alright, there you go. We got this. InsyaAllah. Copium. Lelek. Oh. Alright. There we go. Nampak tu guys? Beza tak? Bila kita dah biasa yang control kita. Oh my god, this game. Alright. First boss. I guess. Ya, yeah, first boss tu kan? Ada buah panjang tu. Alright. Ya, aku tak malu eh. Sebab aku tak payah malu eh. Sebab aku kena dapat kalahkan first boss dia. Dapat something. Alright, potion. Oh, so ini kita dapat kita punya Estus Flask. Alright, yang pertama. So maksudnya kita boleh heal bila masa kita nak. Ya, aku kena biasakan kontrol baru pula. Tadi dah kontrol lain lah. Alright. Ya, aku dah ring bell yang pertama ke? Apa function aku masuk dalam ni? Oh, aku masuk dalam ni maybe untuk
Oh, aku tak boleh naik pun. Ya, seems like sama ada aku boleh turun atau aku boleh naik. Oh, maybe ada jalan. Okay, dude. Aku tak nampak dia punya 3D tu. Aku tak nampak. Okay. So far, bila tukar control Elden Ring, baru rasa boleh ni lah. Ha, game ni tak ada difficulty eh. Ha, so memang game ni Souls game lah. Dah tahu dah. Okay. Souls game ni game-game memang susah lah. Pula untuk aku lah. Tapi so far ada dua control je. Shield tak ada lagi. Sebab aku tak dapat lagi shield rasanya. Ya. Tak dapat lagi shield. Ke ada parry? Aku tak buat. Sekejap. Ada secret tak? Kat belakang-belakang ni kan. Alright, tak ada, tak ada. Ke ada parry? Aku yang tak tahu ada parry. Boleh jadi. Alright. Okay, so kita dah buka loceng yang pertama. Strike. Ring, apa ni? Ring strike. Apa maksud dia? Oh. Ha? Oh, aku kena serang pakai benda ni. Okay, okay. Alright, satu bell daripada dua. Aku rasa kalau sejam tak sempat ni nak apa satu stage ni. Tapi tak apalah, aku bagi preview sejam. So that at least macam aku ni pandai baca game tu macam mana. So at least korang boleh tahu game ni genre apa. Kalau korang nak beli, korang tahu game ni macam mana. Game Tunic ni dia memang game ala-ala Dark Souls game. Alright. Semua orang tak boleh. Okay. Tak semua orang boleh main game ni. Okay, so aku dah settle ring ni is for us. So kalau kita mengikutkan kita punya instruction booklet kita, lepas kita buat is for us, kita kena pergi old house. Flooded well. Oh, West Bell ni susah sikit lah. Alright. Sebab kita dah dapat weapon ni. So jom. Marilah kita. Oh, maybe aku dah boleh lalu jambatan ni. Yep. What? Penuh. Alright, let's read this. Okay, dia pelik sikit lah kontrol dia. Bila dah tukar yang tu, habis semua ditukar. Ringing the West Bell, West Garden, Dark Tomb. Alright. Is for West Garden, Bell Tower, Old House. Alright, memang tak faham pun, tapi ni salah satu benda map lah. Kita buat-buat faham lah. Alright, buat-buat faham. Alright, satu yang aku tak berapa minat sangat dia punya bila kau kena hit tu, kau tak terasa tau. Macam tak ada macam kau rasa macam sakit ke apa. So kau tak tahu nyawa kau tengah kurang. So far tak sesat lagi lah. Sebab apa dia pandangan macam ni eh. Pandangan macam ni macam susah sikit nak sesat lah. Boleh sesat, tapi susah sikit lah. Alright, kita balik semula ke kita punya first base tadi. Dan kita nak buka pintu ni lah, nak pergi stage nombor 2. Alright. Oh, it seems like ada satu lagi laluan lah kat atas tu. Ada satu lagi laluan dekat belah sana, tapi tak tahu macam nak tembus. Ya. Hmm. Maybe. Oh ya, jambatan ni eh. Okay. Alright. Tak kisah apa, aku just nak tengok je. Alright. Tak apalah kalau macam tu, nanti kita datang balik. Mungkin at one point kita akan datang balik lah. So sekarang kita ke arah west lah pula kan. Ya, kita ke arah west lah. Mari. Sebab dia benda ni kena ingat je. Maksudnya kalau ada tempat yang macam oh kita tak pernah lalu lah. Jadi
kita dah tengok teropong ni tadi. Yup. Rasanya West ni macam tak ada boss sebab dalam map tu bagi tahu tak ada boss. Tapi kita kena beware dengan apa? Enemy-enemy yang besar lah. Tak apa, kita masuk dulu. Kita masuk kincir angin dulu. Kita explore apa yang ada dalam ni. Sebab aku pun nak, kalau boleh preview sejam ni, aku dah tunjuk luar dan juga dalam. What? Okay, that's alright. Is that boss? Oh, dia suruh pilih. Oh, dia jual barang antara mercun ataupun ni. Ha, ni lah 300. Oh, 100. Okay, ni maybe kalau aku nak ambil ni kot. Aku nak tambah lagi healing aku. So, kita perlukan lagi RM40 je. Alright. So, tu kedai lah. Alright, there you go. Aku yang boss tadi. Aku macam what the heck, boss ke? Mati aku. Alright. Kita tinggal, kita perlukan RM40. Do we want to grind? Okay, ni arah sana. Okay. Kita boleh bunuh bawah ni kalau nak. Ya. Yeah. There you go. Jom. Okay. There you go. Oh, aku lalu sebelah je weh. Ya, yang aku perasan enemy dia, dia akan aim apa, satu arah je. Bila, sebab tu macam senang sikit lah nak elak. Macam Dark Soul dia, dia ataupun Elden Ring, dia target dia follow target. Yang ni dia tak follow target. Maksudnya kalau kau ubah arah, kau boleh jalan kaki je sebelah dia. So roll guard tak ada. No safety, low stability, hurt more. Oh, kalau guard hurt more lah. Okay. Tapi ada timing parry tak? Moment of safety vulnerable. 100% block stability special attack. Damage taker 150. Damage taker 100%. Oh, macam dalam game ni block macam something yang tak berbaloi. Oh, tak berbaloi pun. Alright, so aku dah cukup duit. Aku nak pergi beli potion. Okay. Kedai-kedai terkorak ni. Dia tak apa. As long as kita tak rehat, kita tak, dia tak akan respawn. Hi there. Okay. Ini akan random. Ini akan gacha. Yup. So aku ada dua dah Estus Flask. Right. Ya, kalau kalau aku main betul-betul pun, itu benda yang paling utama. Apa-apa game Souls game, potion lah paling utama. Potion dia unlimited. Maksudnya kita boleh pakai dua kali je. Maksud aku dengan unlimited tu maksudnya unlimited data lah. Kalau kau, kalau kau mati ataupun kau berehat dekat kawasan tu yang apa, yang api tu kan, kau akan regen balik lah potion tu. Okay. Kau akan regen balik lah, which is good. Alright, so sini tak ada apa pun. Aku tak boleh buka pun sini. Macam ni macam gate. Oh, aku mungkin kena masuk dalam. Aku kena baling something dalam tu. Bomb maybe. And oh, ni apa function datang ni? Oh, untuk lock. Okay, satu lagi. Oh, seorang-seorang boleh tak? Ramai sangat ni. Ui, apa tu? Oh, oh, oh. Ya, oh, wow. Okay, tank je lah. Tu skill baru tu. Tak apa, game ni kalau mati, kita just kutip balik. Ya.
kutip balik apa yang ni lah. So, what is this? Ya. Kenapa boleh ketuk ni? Yup. Interesting. Aku tak tahulah hancurkan benda ni ada function ke tak. Macam tak ada je. Alright, teruskan perjalanan. Kita membazir nyawa tadi silap sebab aku ter... apa, aku ter... tersalah dodge dengan ni. Tapi tak apalah. Oh! Yup! Oh, oh, oh! Oh, dia block! I see, I see. Okay, dia block, dia block. Okay, yang ni ada, yang ni ada block pula. Okay, kita heal tengok. Yup. Oh, heal banyak tu je. Kau biar betul. Aku kan heal macam apa, Dark Soul. Heal banyak tu je. Oh, ada terkarun. Apa biru tu apa? Oh, dapat mercun. Dua. Mushroom potion, mushroom something. I don't know. Apa benda tu? Ni apa? Apa ni? Oh, maybe yang tu, maybe yang tu untuk yang apa ni? Telaga tadi? Mungkin. Oh, bawah tu ada chest. Alright, yang ni ada shield lah. Okay, kita kena hati-hati. Dia ada shield. Ramai-ramai. Okay, satu-satu. Okay. Okay. Tiga. Satu-satu. Kalau orang ramai tak guna tak? Olah ramainya, Agro. Sabar. Okey, tak. Agro. Ramainya Agro. Ya, aku probably akan mati kat sini. Sebab ada ada boss kat bawah juga. Go. Okay, macam mana aku nak naik atas tu? Atas ni macam ada something yang interesting je. Right. Oh, jap. Oh, macam ni tu. Okay. Dia kalau lawan binatang tu kena dekat bucu-bucu guys. Itu tips yang aku boleh bagi lah. Alright, apa ada atas ni? Apa yang secretnya ada atas ni? Ha? Sampai nak dijaganya. Ya, apa yang ada atas ni sebenarnya? Tak ada apa-apa. Apa yang diorang guard? Aku tak faham. Ya, aku kena umpan weh. Oh, ni kepala tu lah. Kepala kucing tu jatuh eh. Alright, let's go down. Kita buat sesuatu. Ni guide ke tak kan? Wow. Okay. So, apa yang dia guard? Okay. Yup. Sasar lah mati kan. So, yang tu takkan mati ke? Jauh weh. Kau tengok. Jauh. Aku nak try YOLO. Reaction time aku. Aku tak boleh reaction time. Oh, ada kunci kat sini lah.
Oh, so kita kena cari kunci untuk situ lah. Okay. Alright. So aku nak ambil balik duit aku tu, which is kat mana tau? Oh, oh. Alright, kau tengok aku mengelak. Power tak? Oh, tu jalan turun. Woo! Ramai betul. Alright, who cares, who cares? Jadi jalan lain. Aku mati kat mana tadi? Aku mati, oh. Weh, aku nak treasure. Why? Sangkut. Oh my god. Sangkut. Ya, ambil je lah semua duit aku, tak apa. Tinggal apa-apa dah duit aku. Tak apa, aku tak kisah dah. Duit, duit boleh dicari. Alright. Aku nak treasure tu je. Oh, dia, dia memang, memang apa, nak mengelak tu. Alamak, aku timing aku. First of all, kita kena tahu jalan mana kita nak pergi, okay? Jalan. Tadi aku macam sesat sikit. Alright. Tapi sekarang rasanya aku dah tahu nak pergi mana. Ya, penat sikit ni. Sebab ada, dah tahu. Okay. So, roll dia memang iframe lah. Oh, dia kejar lah. Oh, 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 oh. Dapat apa, dapat apa? Ooh. Eh, bunuhlah geng kau. Okay. Okay. Alright, alright. Oh, ni macam laluan ke? Aku ingatkan ialah 3D kan? Jadi pepega, tak nampak. Okay, dia, dia go. What, what do we do? Alright, so aku dapat topi. What? Apa ni? Adakah ini sesuatu? Kenapa ada? Okay, aku nak try pakai. Aku nak try pakai. Tak kisah sangat pasal duit. Okay, try pakai. Ah, yang tu macam apa? Souls yang kita boleh simpan. I see. Yang ni kena scam. Aku rasa tak perlu aku bunuh ni. Tak nak lah. Kena scam. So kita try face to face dengan, oh my god, depan tu ada ni lah. Oh god, god, god. No, no. Woo! Dekat masalahnya. Aku satu lawan satu, okey. Tapi kalau banyak, okey, yang besar tu dia drop apa eh? Oh, I'm scared. Alright, let's go fight. Maybe, maybe kita try pakai bom lah. Lalu kita nak preview kan. Alright, kita try pakai bom. Nah, dan kita try B dia. Woo, lagi sekali. Oh, yo. Pedih lah. Oh, mati dah. Oh, so tu bom, bom api lah. Dah, aku dapat key. Memang kena bunuh dia lah. Right, old house. So, aku rasa aku tahu old house kat mana. Tapi alam-alam bosnya dekat sini. Dia macam guard, guard something. Jadi, elok kita progress sekejap. Ya, dia selalu kalau belakang bos dia ada treasure. Yup. Duit banyak. Itu je lah. Berapa duit aku? 200. Aku boleh lepak beli kat kedai tu. Kedai syaitan tu. Aku boleh beli mercun. Sebab item seems like something lah. Oh, shield tak boleh ambil ke? Aduh, tak boleh ambil. Alright, sana macam tu, tu tipu. Okay, macam mana aku nak ambil benda kat dalam ni? Aku nak bunuh ni jap.
Alright. Ni apa? Oh, ni yang tu, okay. Do I want to go here? Yeah. Okay, no, I don't want to go there. Ada rumah yang ada kunci kan tadi? Kat mana entah, aku lupa dah. Biar aku belanjakan duit aku dulu. Sekejap, mana aku pergi ni? Sesat, aku dah naik atas. Tapi game-game macam ni memang macam ni permainan dia. Kau kena apa? Nenek. Oh, tu kunci tu. Alright. So aku nak membeli belah dulu. Alright. Okay, aku tak tahu mana tempat beli belah. Oh, sini. Lepas tu kita akan masuk dalam tu, kita akan tengok. Ini kincir angin, maksudnya kedai. Right? Kincir angin maksudnya. Maybe kita boleh heal juga kot. Ya. Ya, ada jual healing lagi tak? Tak ada jual mercun je kan? Okay, beli guys. Beli. Daripada duit kita hilang. Oh, dia tulis tu 3 tapi oh, dia ada 3 stok. Beli je lah. Okay. So, 8. Alright. Okay. Nah, kita try masuk pintu tu. Tapi kita heal dulu. Maksudnya kita apa? Oh, memang game ni memang susah. Dah tahu dah. Kau bayangkan ini baru area pertama tau. Okay, aku kalau game-game susah ni, dia kena ada mood. Nak kata sekarang ada mood tu, ada lah. Boleh lah. Cuma kalau boleh, game ni dia punya control tu kalau kena dengan aku, okay lah. Sekarang ni macam aku macam keliru lagi elak dengan attack. Ya, still boleh elak mengattack tu. Elak mengattack tu boleh buat. Cuma kena apa? Mungkin kena. Aku suka konsep dia. Aku suka dia punya world. World dia memang best. Bila dia kata old house tu, memang nampak old house tu. Memang betul lah. Alright. So what? Dia bagi satu je duit. Ya ke? Takkan itu je? Oh, ada tingkat 2. Oh, okay. Oh, jap. Bukan dalam map tu. Aku ni asyik tekan ni je. Bukan dalam instruction bullet tu cakap old house. Daripada old house akan tembus ke something kan. Ya, dia akan tembus ke flooded well. And then dark tomb, west garden. Kau bayangkan aku baru 1/5 area. Untuk area nombor 2 ni. Shield? Bila aku nak dapat? Oh, ni shield. Oh. Ya, mungkin yang bawah tadi sepatutnya aku dapat kot shield tu. I don't know. Maybe. Ya. Oh, parry. Yup. Wow. Oh, parry. Double tap. Tak tahulah boleh ke tak parry ni. Tapi kalau aku dapat pro parry memang. Yes. We gonna try. Okay, kita akan try parry. Of course lah, kita akan try kan. Alright. Aku agak terkejut ramai orang tak main game ni. Yang Souls ni lah. Souls player veteran kan. Tapi game ni memang best lah. Okay. Kalau kau minat game susah, game ni memang best. Okay. Aku tak tahu apa benda maksudnya ni. Mungkin kita akan dapat kuasa nanti. Yang aku kena unlock. Ya, aku tak tahu macam nak lepas flooded ni. Ada laluan lain ke? Sekejap. So, sini tembus ke mana? Alright, sini tak ada tembus. Oh, maybe bawah tu. Ah, ya, bawah. Oh. Maybe bawah. Sekejap. Dia punya
3D ni kadang kita keliru kak. Ya pastinya aku kena buka gate ni lah. Dan probably ada boss belakang tu. Ini ni. No? Alright. Kita dah betul lah lalu situ. Oh. What the heck? Apa ni? Hah? Ni apa? Koleksi-koleksi boss ke apa? Aku tak tahu benda apa ni. Misteri betul. Oh, ada secret area pula eh. So, yang ni tadi tembus ke patah balik belakang. Alright, ni patah balik belakang. Adakah aku miss something? Aku miss dia punya magic ke apa? Maybe lah. Aku rasa macam aku ada miss something yang membolehkan kita seberang. Oh, yang ni pandangan ni untuk tangga ni eh. I see. Ya, naik tangga ni. Tengok balik flooded area ni. Apa yang aku kena buat guys ni? So jambatan tu peri. Ya aku tak tahu, aku tak tahu nak buat apa. Oh sini kot. Oh ya yeah. Okay, dia punya kadang-kadang shading gelap tu tak nampak. Dapat gigi. Ni mesti ingredient untuk craft kan. Craft something, bomb ke apa ke. Nah, kita try peri je. Try peri. Nak mati, nak mati. Tadi ni. Okay, aku tak pandai parry. Alright. Aku tak pandai. Wah, lalu belakang ni. Aku tak pandai parry. Minta maaf. Okay, so salah satu daripada ni akan hidup lah. Alright. Aku nak try parry tapi okay. Okay. Allah. Lambatlah parry dia. Okay, next sekali. Ya, parry lambat. Okay, jap. Mama, aku nak try. Aku nak try. Okay. Ha? Tak apalah. Ya, parry lambat. The timing dia macam tak tahu nak cakap macam mana. Yap. Yup, I don't know man, I don't know. Aku tak tahu lah. Dia macam lambat 1.5 saat susah sikit lah kan. And lambat 1.5 saat susah sikit lah. I guess itu je lah kot preview sejamnya. Ya, yeah. Aku rasa itu je lah kot untuk preview sejam game Tunic ni. Kalau korang nak download game ni, korang boleh beli game ni dekat Steam. Overall game ni memang best, tapi aku bagi tahu awal-awal game ni memang susah. Okay, aku tadi sebab aku nak belajar parry tu je. Okay, kalau aku tak nak belajar parry tu, bukan tak nak belajar, tapi kadang-kadang timing parry ni susah kan. Alright, so kalau korang nak, korang boleh dapatkan game ni dekat Steam. Aku akan letak link dekat description. Kalau korang memang nak challenge diri korang lah. Tapi aku rasa game ni dia susah, tapi tak adalah susah tu tahap sama macam Dark Souls ke apa. Tapi dia pun ada dia punya cara nak menyusahkan kau lah. Okay, kita cuba dapatkan balik kita punya duit tadi. Kalau kita boleh dapatkan. Alright. Kalau kita boleh dapatkan. Kalau. So macam sama juga Souls game, kau boleh skip je lari sebab you don't have to fight all. Tak siapa suruh pun. Alright. Macam aku tengah buat sekarang ni. Ni apa? Ya, tapi kena kejar lah. Macam biasa lah. Okay. Nampak aku. Mati lagi. Okay. So, aku end kat sini. Terima kasih pada semua yang support video macam ni. Video preview satu jam. Kalau korang suka lagi, korang boleh like, komen dengan subscribe. Kita akan preview banyak lagi. Alang-alang aku tengah buat job ni. Banyak lagi game-game. Aku boleh main macam-macam game dan main selama sejam je.
Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Game ni memang susah, tapi best.